Saudara, polisi menangkap tersangka pembunuhan ABK, anak PJ Gubernur Papua Pegunungan. Tersangka AN merupakan mahasiswa dari salah satu perguruan tinggi swasta di Kota Semarang. Dari pemeriksaan sementara, korban ABK diketahui meninggal dunia akibat gagal nafas dan diduga mengalami keracunan. Pelaku mengaku mengenal korban ABK yang berusia 16 tahun melalui media sosial. Keduanya pertama kali bertemu pada 18 Mei lalu yang merupakan hari kematian korban. Korban tewas usai dibawa pelaku ke kamar indekosnya. Tersangka sudah bisa kita hadirkan dengan inisial AN, umur 22 tahun. Pekerjaan mahasiswa salah satu perguruan tinggi swasta yang ada di Kota Semarang. Korban diduga meninggal karena afeksia atau gagal nafas, mati lemas, dan diduga mengalami keracunan.